Bulan Ramadan ni ada satu kempen yang menarik, Alif. Betul. Istimewanya kita nak panggil pasangan ni, apa kata kita panggil Nilofa dan juga Mila Han. Boleh. Ini dia tetamu istimewa kita, Mila Han dan juga Nilofa. Nilofa. Ya. Okey, kita nak cerita dulu pasal program meletup raya ni. Cerita sikit apa istimewa dia. Apa istimewanya yang pasangan baru berkahwin ni, kakak saya dengan Shana. Yes, betul. Hani Zalika, Hairul dengan Baby Yusof. So, make sure korang tengok meletup raya bila dia TX nanti. Tak ingat. Jadi, jangan marah. Kat sini. Ini tunggu aku. Ni artis ngetop dari seberang ni. Yes. Ni ya, apa sebenarnya hal yang balik Malaysia ni? Ha? Dalam rangka promo kempen Nilofa. Ya. Oh. Tak, kamu dalam kempen Nilofa ni kan, ada tak yang fans kamu bagi tudung free ke untuk buat review ke di Insta? Yalah, kamu sama-sama kempen sama Nilofa. Tentang perasaan yang kian menyiksa. Ada. Jadi kayak filem pendek gitu kita bikinnya. Kalau orang di luar tak kenal Mila ni sebenarnya adalah cerita sikit. Cerita sikit. Dekat seberang buat apa? Dekat sini buat apa? Ya, jadi Mila nelayan ke apa ke? Nelayan orang bukan. Enggak. Jadi aku ni I'm a Malaysian, tapi aku dah berkarya di Indonesia selama 11 tahun. Nampak? Malaysian. Di mana JB? Tak, dia duduk kampung kat JB. Kampung di JB. Jadi adik-beradik kamu juga ada yang di dalam industri juga di sini. Antaranya ada Isa Han. Isa Han. Ya. Ada Farah juga. Ada Farahan. Terus ada pink apa belt? Pink belt. Black pink color. Black color pink. Sama ada Nazi so. Ya, adik dia juga. Oh ya. Pakcik ke ni? Sebenarnya aku bangga tau dengan artis Malaysia Nilofa ni. Sebab apa? Try. Dia merupakan salah satu artis dan juga influencer yang berjaya dalam Forbes Asia. Kita macam proud lah. Tiba-tiba dalam listing tu ada Lofa dekat situ. Nak ucapkan tahniah. So macam mana masa event tu? Masa di approach oleh mereka untuk listed among the 300 tu, saya macam like, wow, kenapa dan macam mana boleh pilih dia orang. Ada 30 judges worldwide yang buat listing tu. Dan daripada 300, mereka pilih 30 untuk mereka pilih 10 untuk interview. Ada special special feature dalam magazine. Dan daripada 10 tu saya dapat jadi yang cover top 5. Masa kecil dulu kita idamkan masuk majalah hiburan. Tak pernah terfikir majalah pop tu. Tak nak lihat. Aku paling kuat Mastika dengan Masa. Mastika tu. Majalah hantu. Ya. Kau memang hantu. Tapi pop tu platform yang cukup bagus. Yes. Ya, betul. Milenial ni sebelah gua. Lagi senang lesbian cari kau, Pak. Topiknya sekarang ini kita nak bercerita pasal True Love Campaign daripada Nilofa. Cerita sikit NH Spring Money International ni. Apa dia punya project? Every year I buat campaign. Cuma tahun ni special sebab campaign tentang True Love, di mana I ada macam luahan isi hati lah about, a bit lah about part of your life lah. Kisah-kisah silap. Awak pun ada. Tapi Mila Han, kamu tahu enggak gosipnya di Malaysia ni? Belum tahu waktu itu. Ini aku nak jadi pelan-pelan terbongkar semualah. Setelah syuting di KL, balik ke Jakarta, pelan-pelan tu kan. Di social media apa orang cakap pasal ni, pasal itu, compare I sama this guy apa semua benda lah. Jadi saya tahu, jadi macam ni cerita dia.
Kau bagilah kat dia. Okay. Terus. Okey, kenapa pilih Mila Han ni? Kita nak tahu juga ni. Mila Han daripada negara seberang. Adakah untuk mungkin dari segi business wise untuk lebarkan sayap ke Indonesia? Dia kalau dekat Indonesia tu billboard semua gambar Mila. Botol susu, botol air, pamper semua. Iklan government semua. Kenapa Mila Han ni? Request saya nak lelaki yang good looking. Yang memang dia ada ciri-ciri yang saya nak tu untuk watak itu. Dekat Malaysia tak ada. Sekarang kalau berlakon dengan orang Malaysia, orang cakap bercinta pula. Come on lah, benda tu boleh hype lagi apa? Sebenarnya? Okay, Mila, 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 Mila. Okey, Mila, Mila bagaimana? Bila impression kamu bila jumpa Nilofa ni? Gimana orangnya? Gegarang. Garang. Macam garang. Tipu lah ini. Sebenarnya baik, fragile baik. Ya. Habis nangis dia. Jangan sedih-sedih. Yang mana? Baru hari ini dia kata perkataan fragile tu. Okey, so begini sama dengan dia semua menyenangkan eh. Menyenangkan, tak ada masalah. Senang tak banyak songit. Ikut je habis tu gegarang. Sampai tak ikut. Okey, untuk istimewanya True Love Campaign ni, kita nak minta Miller Han dulu untuk bacakan ayat-ayat dia dalam True Love Campaign tu kepada Nilofa. Kita nak tengok. Maksudnya, saya akan melakukan dengan ini? Kita nak create scene tu balik. Saya tengok ni lah, tembak dia. 3, 2, 1, action. Kamu tahu kan, aku tu sebenarnya suka banget sama kamu. Dari pertama aku lihat kamu sampai sekarang, aku benar-benar suka sama kamu. Aku nyaman ngobrol sama kamu, aku senang bercanda sama kamu. Dan aku suka semuanya tentang kamu. Terus kamu ke aku gimana? I'm falling for you too. I love being around you. You brought happy just by being yourself. You know? Habis anak lagi nak. Habis anak lagi nak. Jika kamu ni rama-rama, aku terus simpan dalam hati supaya tidak hinggap pada orang lain. Yeah. Okey, yang tu Pak Mila Han. Ya. Yeah. Yang ini kita nak tengok Nilofa pula. Kalau kau tadi rama-rama kan, kepompong ke pompong. Okey. Ini adalah salah satu sajak kira ayat yang puitis lah dalam kempen dia lah kan. Tapi kita nak Nilofa bacakan untuk Mila Han. Boleh? Okay, boleh. Jangan tengok. Tak sempatlah. Sebab sebelum ni ada orang bacakan sajak untuk dia. I knew from the beginning, right from the very start, that I could never forget you if we were ever apart. Oh, aku tahu, aku pernah tengok. Okay, yang ni kita mau Nilofa bacakan saja yang True Love Campaign tu untuk Mila Han. Okay. Mencintai mengajarkan aku erti berbagi. You always make time for someone you love. Kau melengkapi aku, penyeri dalam hidupku. Kau membahagikan bahagiaku. Pandang aku melihatmu dengan cara yang paling jujur, menjawab satu demi satu persoalan hati. Cinta dengan mata membenarkan rasa di hati yang selalu membawa aku meneroka dimensi hidup yang baru. Impianku agar kau mencapai impianmu. Dan semoga aku ada dalam impianmu itu. Cinta itu membebaskan. Jika ia kembali, itulah cinta sejati. Meleleh. Okey. Samula cinta. Bukan lagu tu. Okey. Lagu tu. Welcome back dan Dance TV Ria bersama Arif dan juga Leva Khan di dalam cabaran Sentap. Saya
menepati kepantasan mereka berfikir. Yes, kita akan bagi perkataan-perkataan yang mungkin terlintas dalam kepala otak mereka. Apakah kepala otak mereka? Kepala otak sedap sangat Okey, di dalam akal fikiran mereka. Benak fikiranmu. Di benak fikiran. Benak kau fikiran aku. Nailofar. Hijab. Dewi Remaja. 2009. Makanan. Thai food. Sayang. Love. Baby, you kena... Kau panggil aku apa jadi? Baby. Kahwin. Nantilah. Nama bakal suami? Tak tahu. Fatah Amin? So, I guess... Itu bukan jawab, itu soalan. Patut yang tadi soalan baik kat dia, ingin baik kat saya. Itu yang kau. Siapa yang benak aku sekarang ni? Siapa yang benak, Anisha? Okey, Hiller. Kamu punya tan pula. True love. My girlfriend. My girlfriend, okey. Sudah, ada. Mula. Saat ku mulai menyadari. Okey, terus ya. Favorite film? Titanic. Badan sadar macam ni. Badan sadar macam ni. Hati Hello Kitty ni, bro. Nampaklah. Hati benar disakiti, dilukai. Aduh. Okay, sukan? Gym. Hobi? Masak. Wanita cantik atau pintar? Pintar. Pintar. Nilofa? Smart. Mas. Okay. Nama bakal isteri? Mana aku tahu nama bakal isteri? Makona. Okeylah. Okey, kita beri tepukan yang gemuruh untuk Mila dan juga Nailofa. Yes. Yep. Semoga promosi anda berjaya. Okey, selepas ini kita bersama dengan selebriti-selebriti lain. So, nantikan, right? Selepas ini. Ini dah tetamu istimewa kita, Mila dan juga Nailofa. Nailofa. Ya. Baik-baik. Tak jumpa. Cik macam biasa dulu. Jumpa lah dulu. Okey, kita nak cerita dulu pasal program Meletup Raya ni. Cerita sikit apa istimewa. Apa istimewanya yang pasangan baru berkahwin ni, kakak saya dengan Shana. Yes, betul. Ada. Ya, ambil ke tubuh kan, kayak filem pendek gitu kita bikinnya. Kalau orang di luar tak kenal Mila ni sebenarnya adalah cerita sikit. Ceritakan sikit dekat seberang buat apa? Dekat sini buat apa? Ya, jadi Mila ni nelayan ke apa ke? Nelayan orang bukan. Enggak. Jadi aku ni I'm a Malaysian, tapi aku dah dalam rangka promo kempen Nilofa. Ya. Kamu dalam kempen Nilofa ni kan ada tak yang fans kamu bagi tudung free kah untuk buat review kah di Insta? Janganlah kamu sama-sama kempen sama Nilofa. Tentang perasaan yang kian menyiksa. Hanis Adika, Hairul dengan Baby Yusof. So, make sure korang tengok Meletup Raya. Bila dia TX nanti? Tak ingat. Jangan marah. Kau kat sini. Aku tak boleh aku. Well, it's a big show. Ni, artis ngetop dari seberang ni. Yes. Ni, apa sebenarnya hal yang balik Malaysia ni? Bulan Ramadan ni ada satu kempen yang menarik, Alif. Betul. Istimewanya, kita nak panggil pasangan ni. Apa kata, kita panggil Nilofa dan juga Mila Han. Yes. Boleh ketuk tak? Boleh. Itunya di situ. Belum puasa ke? Joget dulu. Kita nak bagi.